Ini dia ya sahabat, bekas-bekasnya, tapi ini bekas yang sebelum disemprotin ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Di sini saya pakai Compin Plus ya untuk mengurangi hama tikus. Satu buat Compin Plus satu gendong, dan saya campur dengan Mama Lemon ya untuk penguatan dari Compin Plus tersebut. Dan sekarang kita coba masukin air dulu ya, sampai dua ukuran ini ya yang sahabat lihat. Lalu kita tuangkan Mama Lemonnya, kita campurin sama air dulu dan kita kocok ya sahabat, dan masukin ke tangki penyemprotan sahabat ya. Fungsi sabun ini untuk menguatkan daya tahan dari Compin Plus ini ya sahabat. Dan setelah itu kita sobek Compin Plusnya, masukin di sini. Saya pakai 2 bungkus Compin Plus sahabat ya, sebab untuk 14 liter ukurannya saya pakai 2 bungkus Compin Plus untuk mengurangi hama tikus atau mengusir tikus di sawah. Ukuran yang bagus adalah 4-5 bungkus ya, satu gendongan semprot ini, atau ukuran 14 liter untuk menemukan hasil yang maksimal untuk pembasmian tikus secara spontan gitu ya sahabat ya. Ya, ini yang kedua ya, yang 2 bungkus ya sahabat. Kita tuangin dulu yang keduanya biar lebih, saya memakai di sini cuma 2 bungkus ya, satu gendongan ya. Kita masukin dulu airnya untuk lebih tercampur ya. Ini dia racunnya sahabat, udah 2 bungkus ya. Kita masukin dulu airnya secukupnya dulu ya untuk hasil yang bagus dan tercampur. Dari awal ya, kita taruhin satu sendok ukurannya. Lalu kita masukin airnya sampai penuh sahabat ya. Oke sahabat ya, untuk setelah ini ya kita langsung aja ke penyemprotan ya, biar cepat dan tidak menunggu lama. Dan di sini ya, untuk pemakaian Compin Plus di sini kita semprot batang-batang yang terkena serangan tikus tersebut sahabat. Hasilnya itu tadi ya, saya sudah semprotin, esok kita lihat. Sekarang sudah jam 4, di sini udah lumayan gitu, mau dekat burit kalau bahasa sininya, atau dekat malam ya. Kita lihat esok gimana hasilnya, semoga berhasil aja ya. Oke sahabat ya, sekarang kita lihat gimana hasilnya setelah saya menunggu 2 hari gitu ya, setelah penyemprotan. Kita lanjutin sahabat aja. Ya. Di situ waktu itu saya nyemprotin di situ ya, ada bekasnya juga waktu itu di sana, bekas gigit-gigitan si tikus. Tapi sekarang kalau saya lihat agak kelihatan aman sih. Tapi kayaknya ini kamera saya nggak bawain turun kamera di sini, sebab dalam banget ini sawah. Tapi kita akan cari tempat gigitan tikus. Tadi saya sudah turun ya ke bawah, tapi alhamdulillah nggak ada sedikit pun bekasnya. Ini saya sudah turun, tuh lihat dalam banget. Tapi alhamdulillah nggak ada, di situ aman. Tuh lihat ya. Kita pindah ke situ lagi. Coba kita lihat di sana juga, saya sudah semprotin. Oke kita sahabat lihat ya. Ini bekas yang kapan ini ya? Kayaknya ini udah bekas yang lama, bukan bekas ini sebelum saya semprot. Memang sudah ada yang kayak gini. Cuman ini dia nggak gigit lagi ya. Coba lihat ini tuh. Sebab mungkin dia udah merasa terancam karena ada ini, karena ada racun, dia bisa merasakan, akhirnya dia nggak gigit lagi kayaknya. Biasanya jenis tikus pengerati ini, kalau dia gigit lagi ya, pasti dia kembali lagi. Sesudah dia gigit yang ini, pasti dia kembali lagi ya ke sini. Tapi kayaknya dia merasa terancam, ketakutan, makanya dia nggak
gigit lagi ya, kita cari mungkin ada bangkainya atau gimana. Saya lagi cari bangkainya, mungkin ada bangkainya gitu ya. Ini ya, bekas setelah saya semprotin Kopin Plus, kayaknya tikus ini nggak ngedeketin lagi ini padi, sebab udah merasa terancam gitu. Sebab jenis hewan pengerat ini, kalau dia merasa terancam, dia cicipin dulu apa yang biasa dia makan. Kalau dia merasa terancam atau mau mati, dia nggak bakalan makan lagi. Tapi ini tuh, ngerti ya sahabat, yang ini bekas berapa hari yang lalu, ini nggak ada. Oke ya, ternyata gigitan terbarunya ya sahabat. Mungkin dia merasa terancam karena udah disemprotin Kopin Plus itu, jadi dia berhenti ke sini ya. Berarti saya ambil kesimpulan begini aja ya sahabat, Kopin Plus itu bisa membunuh tikus selagi sahabat itu memakainya dengan dosis tinggi, seperti ukuran 14 liter air dikasih sampai 4 bungkus, insya Allah tikusnya bakalan mati. Tetapi kalau kurang dari itu juga bisa, cuman untuk mengurangi hama tikus. Sebab tikus ini kalau dia merasa terancam, dia bakalan nggak datang lagi ke sini. Sebab dia udah tahu ada racun di pohon-pohon padi ini, jadi nggak dimakan. Atau dia berhenti dulu ke sini. Mungkin dia akan kembali lagi, tetapi 2-3 hari sehabis ini ya, beres racunnya atau udah nggak ada racunnya. Tapi bisa kita semprotin berulang-ulang kali ya sahabat. Kita cari lagi, mungkin ada bangkainya. Ini yang saya temukan, ini bekas-bekasnya yang sebelum disemprotin ini. Gak ada bekas terbarunya ya sahabat, dari Kopin Plus itu. Jadi intinya sahabat ya, sahabat itu silakan pakai Kopin Plus, tapi dengan dosisnya 14 liter air itu. Silakan sahabat isi 5 bungkus ya, biar dosisnya tinggi. Dan semprotkan di batang-batang padi, biar lebih ampuh begitu. Dan kedua, sesudah batang padinya disemprot ya, kalau bisa umur padi itu 30 hari setelah tanam baru disemprotkan. Takutnya kalau dekat panen ada yang membutuhkan pohon padi untuk ini ya, untuk makan sapi, makan apa gitu, jadi takutnya masih ada racun. Itu aja sih sahabat untuk mengurangi hama tikus pakai Kopin Plus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.